pasangan Judika dan Duma Riris yang selama bertahun-tahun berjuang mendapatkan restu orang tua, bulan September mendatang akan segera melangkah ke altar pernikahan. Jelang hari pernikahan tersebut, keduanya tampak sibuk memilih-milih mobil sport di kawasan salah satu showroom mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tersiar kabar bahwa keberadaan mereka di sana lantaran Judika ingin membelikan calon istrinya mobil sport sebagai hadiah pernikahan mereka. Benarkah demikian? Iya, sebenarnya kemarin kan kita memang sempat cari mobil buat kita pakai sebenarnya buat di pernikahan. Terus ada teman yang dengar gitu kan, aku mau cari mobil, namanya Rey, terus dia kerja di dia Maserati gitu, dan bilang datang ke sini lihat-lihat dulu, mana tahu ada yang cocok. Akhirnya datang ke sini nih baru ketemu, dan ternyata memang kita berdua senang lihat mobil sport gitu kan. Demi terciptanya sebuah pernikahan yang sesuai dengan bayangan serta konsep mereka, maka Judika pun rela mengeluarkan kocek besar untuk membeli mobil sport tersebut. Lantas berapakah biaya yang harus dikeluarkan Judika untuk satu mobil sport tersebut? Benarkah harga mobil itu mencapai miliaran rupiah? Di sini juga kita mau cobain mobilnya yang kita berdua serap, itu yang ada di luar tadi yang biru. Kita mau cobain test drive dulu ke jalan gitu, cocok nggak, maksudnya kita nyaman nggak, jangan kita makainya malah khawatir gitu di dalam nggak cocok gitu kan, karena mobil kan tiap hari kita ini. Jadi itu aja sih sebenarnya, tujuannya cuma mau cari mobil aja. Kalau yang itu tadi 3 koma di atas, semua di atas 3M, 3 berapa tadi kalau nggak salah, 36 ya. Yang biru tadi yang kita lihat itu 33. Selain untuk memenuhi konsep pernikahan mereka berdua, benarkah mobil sport tersebut juga merupakan mas kawin untuk Duma Riris? Enggak, mas kawinnya buat Duma beda, udah beres kemarin. sama mama dan orang tua. Kalau ini lebih ke sebenarnya ke kepentingan kita mau resepsi. Kita mau ada satu konsep gitu kan. Mobil pengantin yang tadinya kita dengan konsep kita tadinya kita mau ada mobil yang stylenya ini, kita ada beberapa konsep, tapi terakhir ya kita lihat mobil sport cocok juga buat konsepnya kita gitu.